bulan Desember, hematnya bisa sampai 30 juta 30 juga jutaan. Ya. Iya. Teman-teman YouTube semuanya pengen pembiayaannya syariah nih. Oh, tentu sangat bisa. Bulannya di XL7 ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang minat dengan mobil Suzuki XL7 ini tidak perlu ragu untuk 3 tahun ke depan ngeluarin ongkos, Mas. Oke. Okay. Karena udah untuk servisnya kita free. Gratis, Mas. Ngasih DP 10%, Mas. Jadi untuk tipe Jetta sama Alfa tidak jauh dari angka DP 15 juta. Untuk tenor maksimal berapa tahun, Dok? Kita ada kalau untuk XL7 bisa sampai 8 tahun. Halo teman-teman YouTube semuanya yang lagi cari mobil keluarga, nih cocok banget karena di belakang Ali saat ini sudah ada Suzuki XL7, mobil keluarga yang nyaman dan fiturnya sangat mewah. Dan kita akan bahas nih program spesialnya, harganya, kemudian fiturnya ada apa aja, kelebihan dari mobil ini ada apa aja. Kita akan bahas tuntas langsung bersama sales marketing yang udah lama banget di Suzuki tentunya. Langsung ada Pak Anang ya. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah Pak Anang, saya sehat. Pak Anang gimana nih? Alhamdulillah sehat. Wah, semoga teman-teman yang pecinta Bang Ali tetap sehat, jaga kesehatannya. Amin. Okay. Dan walaupun udah sore nih, Pak Anang masih semangat terus nih. Tetap melayani konsumen, Mas. Oke, okay, 24 jam 24 dibalas. Jam kita siap. Asal lagi pegang HP Pak Anangnya ya. Siap. Oke, okay, Pak Anang, sebelum kita bahas ke program spesialnya, kelebihan mobilnya, kasih tahu dulu untuk alamat lengkap, barangkali masih ada yang belum tahu nih Pak Anang. Siap. Kita di Wisma Indomobil MT Haryono, KAF 8, di Bidaran Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Yang keluar dari tol langsung aja lihat ke kanan, kelihatan Wisma Indomobil, kita ada di situ, Mas. Oke, okay. Dan di Google Map tentunya udah ada ya? Udah ada, Suzuki SBT MT Haryono. Oke, okay. Dan teman-teman YouTube semuanya, kalau pengen lebih mudah, langsung aja nanti japri ke Pak Anang ya. Bisa nomor langsung. Nomor dan WA-nya di berapa? Barangkali masih ada yang belum save nih Pak Anang. Siap, bagi yang berminat ataupun mau tanya-tanya mengenai program dari Suzuki, oke, okay. Telepon aja atau WA bisa di 08211-2374-901. Oke, itu nomor telepon dan WA sama ya? Sama, bisa dihubungin. Baik, teman-teman YouTube semuanya silahkan langsung hubungi Pak Anang. Kalau perlu langsung aja booking dulu, cuman berapa bisa. Bookingnya Pak Anang? Kalau bookingnya kita bisa dari 1 juta bisa, atau mungkin kalau nggak mau booking dulu, bisa kirim data dulu, Mas. Oh, berarti. Kita data dulu, lihat dulu, nanti kalau udah oke kita langsung survei, sekalian test drive bisa. Oke, mau mantap nyobain mobilnya. Banget, pokoknya 24 jam ya. Siap, kan. Oke, Pak Anang nih, di belakang kita udah ada mobil keluarga. Yang tadi saya bilang, mobil ini saya akuin bahwa mobilnya nyaman, kemudian fiturnya mewah. Mewah. Nah, kelebihan dari mobil ini itu apa, Pak Anang? Untuk kelebihannya ya, Pak ya, untuk Mas, untuk saat ini, ini memang untuk XL7 ini didesain untuk medan yang agak rusak. Kebetulan sekarang musim hujan, banjir, jadi dia untuk ground clearance-nya dia lebih tinggi, Mas. Dia jadi untuk polisi tidur ataupun jalan yang rusak itu tidak masalah. Apalagi banyak yang komen nih, ini kan kebetulan Suzuki kebanyakan roda penggerak roda depan, bagaimana ini? Suzuki kita udah didesain, Mas, untuk penggerak roda depan, karena pertama jalan dari di Indonesia itu sudah cukup lumayan bagus. Juga akhirnya banyak juga kompetitor-kompetitor yang akhirnya dari roda belakang ke pindah roda depan, ternyata terbukti hematnya, Mas. Nah, itu. Terbukti hemat sama responsif mesinnya. Jadi untuk XL7 ini khususnya untuk masalah mesin ataupun penggeraknya nggak begitu masalah, Mas. Pokoknya terbaik, efisiensi sangat diperhatikan, terutama bahan bakar ya, Pak Anang. Nah, Pak Anang, nah yang fitur mewahnya itu apa nih? Mungkin ada yang belum tahu nih, Pak Anang. Kebetulan kan ini yang tipe yang varian tertinggi, jadi kita ada tipe Jetta, Beta, dan Alpha. Kebetulan ini kita ada varian yang tipe Alpha. Tipe Alpha itu hanya untuk perbedaan dengan tipe Beta. Kita ada pertama kali mobil yang pakai e-mirror, Mas. Oh, e-mirror. Jadi hati-hati, Mas. Yeah? Pasangan suami istri. Hati-hati. Okay. Soalnya ini bisa ngerekam ini suara yang di dalam maupun yang di luar. Oh, berarti video sama audionya juga kerekam ya? Kerekam. Wah, hati-hati nih teman-teman semuanya. Oke, okay, itu salah satu fitur yang mewahnya ya. Kalau perbedaannya yang di depan yang kelihatan mewah apalagi nih, Pak Anang? Kalau untuk perbedaan yang signifikan sih kebetulan kita tidak begitu ada, Mas, untuk grill untuk tampilan depannya antara Zeta, Beta sama Alpha. Kalau untuk perbedaan yang jelas nanti fungsinya ada di dalam. Oh, di dalam interiornya. Di interiornya baik e-mirrornya, switch audio control di kemudi, terus
kuncinya juga kita ada perbedaan antara tipe Zeta, Beta, sama Alpha, Mas. Oke, dan ini teman-teman YouTube semuanya, ini adalah tipe yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Nah, Mas Anang, kan ada yang belum tahu juga nih pasti, walaupun ya brosur sih udah banyak, cuman pengen tahu harga spesial yang dari Mas Anang nih. Oke. Untuk all varian itu harganya di berapa aja nih, Pak Anang? Kalau untuk tipe yang paling rendah kita ada di angka 224. Kebetulan kita lagi ada promo, Mas, tipe Zeta. Baik dari pembiayaan, kita ada BCA Finance yang ngasih DP 10%, Mas. Jadi untuk tipe Zeta sama Alpha tidak jauh dari angka DP 15 juta. Udah bisa untuk dapat Suzuki XL7. Cuma 15 juta langsung 15 juta. Ya? Iya. Okay. Juga satu lagi, Mas, yang keunggulannya di XL7 ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang minat dengan mobil Suzuki XL7 ini tidak perlu ragu untuk 3 tahun ke depan ngeluarin ongkos, Mas. Oke. Okay. Karena udah untuk servisnya kita free. Gratis, Mas. Wow. Jadi sampai 50.000, iya, Mas. Jadi nggak perlu ganti oli bayar, ganti filter, ganti busi, terus ada macam-macamnya, nggak perlu lagi ngeluarin biaya, cukup bahan bakarnya, sama kalau leasing ya, angsurannya. Oke, dan spesial sekali itu free jasa servis selama kita 5 kali, Mas. Sampai 50.000. Okay. Jadi per 10.000 servis, bapak sama ibu memakai Suzuki, jangan lupa tetap servis di bengkel resmi kita. Nah, kan biasanya untuk wilayah Jakarta nih, Mas Anang, kan aduh saya sibuk nih ya, mungkin mobilnya kalau untuk orang Jakarta bukan satu, mungkin ada dua. Nah, sibuk pengen servis itu bisa dikasih solusi nggak sih? Nanti bisa kita untuk solusinya, bapak kalau butuh mungkin waktunya sibuk gitu kan, Mas aku sibuk dong nggak bisa gini, mobil di rumah bagaimana, nanti bisa telepon Anang, Anang bantu untuk servisnya datang ke rumah selama kita booking dulu, Mas. Jadi kan pelayanan kita terbatas, Mas, soalnya kalau untuk servis di rumah kan perlu waktu juga kan, perlu waktu, jadi harus booking dulu. Terus dapatkan juga promo, Mas, kalau untuk servis. Wah, ada promo servis juga. Ada promonya nanti kalau untuk yang di daerah Jabodetabek, bisa telepon Anang dulu kalau mau servis, nanti kita ambilin promonya, Mas, khusus untuk konsumen Anang. Nanti ada potongan diskon lagi 15%an. Wah, potongan diskonnya 15%. Kalau mungkin servis mobilnya kan gratis, Mas. Mungkin kalau ada mau beli spare part, nanti bisa ada potongannya lagi. Oke. Nah, sekarang kan lagi rame juga nih proses pembiayaan syariah nih, Mas Anang. Kalau untuk pembelian mobil keluarga ini, bisa nggak sih, Pak Anang, kalau misalnya teman-teman YouTube semuanya pengen pembiayaannya syariah nih? Oh, tentu sangat bisa. Kita untuk bagi calon pembeli untuk pengen pakai, Mas pengen pakai syariah, boleh kita bantu. Kita macam-macam kok ada syariahnya. Ada bank khusus untuk syariah, ada bahkan sekarang untuk kredit kayak Adira, Invi udah pakai syariah juga, Mas. Oh, sekarang. Mereka bisa dijamin insya Allah halal lah. Oke. Nah, untuk potongan harganya nih, kisaran angkanya di berapa nih untuk potongan mobil ini ya? Kalau untuk kredit itu bisa dari angka dia 15 sampai 18, Mas. Wah, belasan potongannya. Juta potongannya ya, Mas. Khusus. Soalnya gini, Mas, untuk konsumen ini kayak Anang infoin ya, Mas ya. Untuk saat ini sampai Desember itu akan berlaku BBM. BBM-nya, pajaknya yang BBM. Untuk BBM itu masih 0%, Mas. Wah, mantap sekali. Terus untuk pajak karbon, itu kita belum. Oh, belum. Pajak karbon belum. Terus untuk kalau untuk Januari nanti pasti akan ada harga kenaikan harga. Jadi hemat 3 kali keuntungan, Mas. Oke. Satu, BBM-BBM-nya itu kalau untuk Suzuki XL7 yang tipe Alpha ini sekitar 14 juta, Mas. 14 juta. Harganya naik 14 juta. Belum nanti untuk pajak karbonnya lagi sekitar 10 jutaan, 24. Ini untuk bulan ini atau bulan depan? Bulan depan. Makanya untuk berarti saat ini konsumen kalau bisa pembelian di bulan Desember ini, Mas. Okay. Soalnya ada 3 kenaikan, Mas. Kalau setiap tahun pasti pajak pemerintah menaikkan harga OTR-nya kan, Mas. OTR mungkin harga selisih 5 jutaan. Jadi estimasi perkiraan kenaikan itu sampai 30 juta. Estimasi kenaikan harga depan untuk di awal unik tahun ya. Iya, 2022. Berarti kalau beli di bulan Desember, hematnya bisa sampai 30 juta juga jutaan, ya. Iya. Oke, okay, padahal kalau jual second kan antara nik lama seumpama 2001 dengan 2002 kan paling selisihnya 5 jutaan, Mas. Oh iya, betul. Iya kan? Oke. Okay, nah, teman-teman YouTube semuanya,
saat ini adalah momen yang pas sekali karena info dari Pak Anang nih, untuk tahun depan akan ada kenaikan harga, dan itu kalau misalnya booking dari sekarang, pemesanan dari sekarang bisa hemat sampai puluhan juta ya. Ya, pastinya. Nah, Mas Anang nih, saya panggilnya Pak, Mas, bebas ya. Bebas saja, Kang. Okay. Aku panggilkan Pak Wes, pokoknya enak aja deh. Siap. Nah, ini untuk TDP-nya mulai dari berapa nih, Pak Anang? Kalau untuk TDP-nya, kita dari 15 jutaan sudah bisa. Mm-hmm. Yang penting syarat-syaratnya, Mas, dipenuhin. Okay. Untuk pengambilan KTP, suami istri, kakak, rekening PBB, rekening tabungan, mm-hmm. terus untuk PBB, ada NPWP juga. Okay. Yang penting kita konsultasi lah, saling kerjasama. Soalnya kan kita ada 3 pilar, Mas. Mm-hmm. Ini di sini, Mas. Yeah. Kita bagian penjualan kan, Mas. Mm-hmm. Terus leasing kan butuh orang utang, Mas. Oh iya, betul. Iya kan. Konsumen pengen punya mobil. Jadi ada 3 kepentingan yang kita saling kerjasama lah, saling saling berbagi lah. Kita saling bantu. Siap. Nah, seperti itu teman-teman YouTube semuanya, untuk TDP-nya mulai dari 15 juta aja ya. Kalau angsurannya nih, Pak Anang, pengen angsuran yang spesial dong dari Pak Anang. Kalau angsuran kita sampai sekitar 2,5 di atas lah. Oh, 2,5-an berarti dua, bisa ya itu? Bisa, nanti dilihat TDP-nya aja. Semakin DP-nya semakin besar, angsurannya semakin kecil juga. Bapak jangan ragu kalau untuk pembelian kredit. Pembelian kredit di situ kan Bapak udah teransuransi juga, Mas. Jadi selain angsuransi mobilnya, diansuransiin juga pengemudinya, diansuransiin juga yang bayar angsuran. Jadi yang bayar angsuran itu juga tercover asuransi juga, Mas. Jadi kalau ngambil kredit jangan takut, aduh nanti aku terbebanin sama anakku, kasihan nanti kalau ada apa-apa. Itu udah tercover asuransi. Okay. Jadi tenang aja. Okay, dan sebenarnya sih kalau misalnya mau kredit mobil ya Pak Anang, kalau nggak salah itu lebih enak DP-nya gede, karena kalau DP naik beberapa juta itu hilangnya juga lebih banyak kayak biasanya. Jadi mending DP-nya kalau ada rezeki nih lebihin aja dari 15 juta, jangan 15 juta ya. Tapi kalau misalnya DP-nya pengen minim, bisa mulai dari 15 juta. 15 juta dan bisa. Dan angsurannya di 2,5 jutaan untuk tenor maksimal berapa tahun tuh? Kita ada kalau untuk XL7 bisa sampai 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Wah, jadi long life banget ya. Iya, karena kan mobilnya nggak perlu diragukan, Mas. Bisa sampai lama kan, tapi biasanya konsumen itu nuker mobilnya per 5 tahun kan. Ada rezeki ganti atau tambah gitu kan, Mas. Siap. Nah, teman-teman YouTube semuanya, untuk tipe dari mobil ini akan Ali cantumkan di dalam video ini, di dalam deskripsi, beserta juga dengan OTR-nya. Kemudian untuk DP terendahnya di 15 juta dan angsuran bisa di 2,5 juta, tenor 8 tahun. 8 tahunan pengen bisa. Pengen lebih murah lagi tinggal sesuaikan aja untuk di TDP-nya ya. Ya, siap. Dan untuk teman-teman YouTube semuanya, kalau misalnya mau pesen nih mobil keluarga, irit, kemudian fiturnya mewah, langsung boleh hubungi Mas Anang ya. Siap, terima kasih. Pokoknya 24 jam dibalas asal lagi pegang HP, dan pelayanan terbaik dari Mas Anang. Siap. Ini covernya wilayah Jabodetabek. Jabodetabek, kita sampai Purwakarta, Mas. Sampai Purwakarta. Itu untuk pembelian kreditnya ya. Ya. Tapi kalau pembelian cash se-Indonesia berarti ya. Bisa, nanti kita bantu KTP untuk datanya. Oke. Okay, nah, tapi mungkin di note aja ya, untuk pembelian kreditnya se-Jabodetabek plus Purwakarta ya. Ya, jadi kalau ujung sana Purwakarta, ujung ke sana Banten, Mas. Oh, Banten. Kalau yang ke sana ke Bogor kita. Oke. Okay, kalau ke sana nanti ke laut aja. Siap. Oke. Okay. Teman-teman YouTube semuanya, jangan lupa untuk di-share kepada teman dan saudaranya. Barangkali ada saudaranya, ada temannya, ada yang lagi cari mobil keluarga, jangan sungkan untuk berkonsultasi ke Mas Anang. Siap. Dan jangan pernah diragukan kualitas dari mobil Suzuki ya. Ya. Oke, teman-teman YouTube semuanya, Mas Anang terima kasih udah bersilaturahmi. Sama-sama, makasih Mas. Dan terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.